dengan doa-doanya kesama dan tentunya alamun predik pensiun sandar sandaran mati akhirnya tidak memenuhi syarat akhirnya mondok saja di home yang tertawa dengan garis sama. Yuk kita panggil nomor punggung dua, inilah sinur punggung dua kawan. Apakah bisa mencetak angka-angkanya? Waktunya sudah malam, berit panjang sudah dibunyikan. Sambar, sambaran mati, tidak mungkin cara akhirnya mundur saja di home yang pertama dengan keadaan selamat. Yuk kita panggil nomor punggung tiga. Inilah sinur punggung tiga dengan Aja Aji Sukma Garing. Akhirnya sabar, sabaran begitu manis. Apakah bisa merobos kita akhirnya mundur saja di home yang pertama dengan keadaan bagus. Yuk kita panggil nomor punggung empat. Inilah sinur punggung empat telah berjalan bergerak gamit menuju istana penyambaran belut panjang sudah dimunyikan lambung sudah sepi ke sambar sambar yang begitu manis akhirnya terus ke belakang berarang ke belakang. Apakah bisa merobek perlahan dari simbun pagi sang garis miring di otak adik bola di belakang habis. Apakah bisa menjepol angka-angkanya? Apakah bisa merobek-robek pertahanan dari imbun pagi? Tembakan tidak dikena satu kali. Akhirnya apakah bisa menjebol pertahanan dari imbun pagi? Akhirnya meraih angka kembar. Undi kembar. Yuk kita panggil nomor punggung lima. Inilah sinu punggung lima. Orangnya ganteng, rapih, punya penampilan. Perit panjang sudah dibunyikan, lambung sudah diberikan. Akhirnya sambar. Akhirnya mati sambaran. Akhirnya mudah saja di hong yang pertama dengan keadaan selamat. Yuk kita panggil nomor punggung enam. Inilah sinu punggung enam kawan. Apakah bisa menghantar temannya yang ada di belakang? Dia melilis lapang. Berit panjang sudah dibunyikan, lambungan sudah diberikan. Sambar, sambaran begitu manis. Akhirnya, mondok saja di home yang pertama dengan jempol. Yuk kita panggil nomor punggung tujuh. Inilah sinur punggung tujuh, seri-serinya sang garis miring. Apakah bisa menghantar temannya yang ada di belakang? Berit panjang sudah dibunyikan. Sambar, sambaran begitu mati. Akhirnya mondok saja di home yang pertama dengan cara sama. Yuk kita panggil nomor punggung delapan. Inilah sinu punggung delapan si kumis beracun. Apakah bisa menghantar temannya yang ada di belakang? Berit panjang sudah dibunyikan. Sambar, sambaran hampir pecahannya kawan ini. Apakah serangan dari belakang? Sambaran belakang. Mumpung rapat bersama pertahanan si dari pun pagi. Apakah bisa garis miring berapa ke pertahanan? Akhirnya tembakan satu kali tidak dikenal. Apakah bisa menghantar temannya? Masih di otak adik bola. Sang garis miring apa bisa menjepol? Menambah poin-poinnya di menit-menit akhir. Akhirnya terobosan. Apakah bisa? Apakah bisa? Akhirnya jebol. Jebol sang garis miring sang nomor 4. Apakah bisa menjepol pertahanan juga? Akhirnya sang nomor 6 jebol. Ya kita panggil nomor punggung 9. Inilah sinu punggung 9 telah menampak di istana penyambaran. Boleh panjang sudah dimunyikan, lambungan sudah dipikan. Sambar, sambaran mati. Apalagi tergi bunga apa? Tembak, tembakan bagus. Akhirnya tidak dipulang. Saya kedudukan pun pagi sebagai penyerang garis miring sebagai penghalang. Yuk kita panggil nomor punggung 1. Inilah sinu punggung 1 sang dari imbun pagi. Apakah bisa menjebol angka-angkanya? Perut panjang sudah dibunyikan, lambung sudah dibunyikan. Akhirnya bagus sambaran. Akhirnya mondok saja di home yang pertama dengan keadaan jempol. Yuk kita panggil nomor punggung 2. Inilah sinur punggung 2 kawan. Sudah berjalan menjakkan istana perut panjang sudah dibunyikan. Sambar sambaran mati. Akhirnya mondok saja di home yang pertama dengan angka 0. Yuk kita panggil nomor punggung 3. Inilah sinur punggung 3 kawan. Apakah bisa mencetak angka-angkanya di menit-menit akhir? Perut panjang sudah dibunyikan. Sambar sambaran mati. Keluar garis. Tembakan tidak dikena.
Ini kita panggil nomor punggung 4. Inilah si nomor punggung 4, si yang dari Umbun Pagi yang diturunkan di sore hari ini. Tolong tempungnya. Inilah si nomor punggung 4, kawan. Apakah bisa menjodol di menit-menit akhir? Berupanya sudah dibunyikan, lambung sudah diberikan. Sabar, hampir pecah bolanya, kawan. Senur. Nomor punggung 4. Wah, kemarin awal bisa akhirnya bertanya silang tidak diperbolehkan, akhirnya dikembalikan kepada sang panggung. Yo, kita panggil nomor punggung 5 malam 9 yang ada. Waktunya sudah, malam bulitannya sudah dimana. Sabah hampir pecah bolanya, kawan. Apakah bisa merobek gol pertahanan sang garis miring? Sambun Pagi sudah dari belakang menyerang satu orang dua orang. Sang garis miring itu rapat di belakang, apakah bisa menjabol? Sang pertahanan garis miring di sore hari ini, waktunya sudah malam. Waktunya tinggal berapa menit lagi? Jangan waktu, apakah bisa menjebol angka-angkanya? Masih dikepung rapat di bawah, apakah bisa menjawabnya? Jadi dikepung rapat, terus merapat. Akhirnya apakah bisa menjebol, apakah bisa Sambun Pagi akhirnya tembakan cabur. Akhirnya merobos ke bawah, apakah bisa, tak bisa. Tembakan berhabis, tinggal berapa langkah lagi kawan. Sambun Pagi mencetak angka. Akhirnya tidak diperbolehkan, pertanyaan sudah dibunyikan, beralih kedudukan sang garis miring dari penyerang Embun Pagi sebagai penghalang. Yuk lanjut, sang garis miring nomor punggung 10, sang penorot. Inilah hasil nomor punggung 10, sang anak penorot. Apakah bisa menambah-nambah poinnya di menit-menit akhir? Peluit panjang sudah dibunyikan, lambungan tinggi sudah diberikan. Sambar, sambaran begitu manis. Akhirnya mundur saja di hang yang pertama dengan angka jempolan. Yeah, 11 malam 1 yang ada. Inilah sinar punggung 1 kawan. Apakah bisa mencetak angka-angkanya di menit-menit sampah? Hampir pecahannya kawan, sinar punggung 1. Akhirnya mundur saja di hang yang pertama dengan jempol. Yeah, kita panggil nomor punggung 2, sang dari garis miring. Apakah bisa sama nomor 2 menghantar temannya ke belakang? Berit panjang sudah dibunyikan, lambungan sudah diberikan. Sabar, sambaran mati, terhitung rapat di belakang. Tembakan dikena. Akhirnya teraih kedudukan Sambun Pagi menjadi penyerang sang garis miring sebagai penghalang. Yuk kita lanjut nomor punggung 10, sang dari Embun Pagi. 10 malam 2 yang ada. Apakah bisa menyentak angka-angkanya di menit akhir? Berpanjang sudah, sambar, sambaran bagus. Akhirnya ya, terobosan ke belakang dua orang. Apakah bisa melakukan serangan sang garis miring? Akhirnya langsung ada serangan sang dari Embun Pagi. Wadah di bawahnya di belakang, apakah bisa mencetak angka-angkanya? Waktu tinggal berapa lama menit lagi? Apakah bisa diotak-atik bola di belakang? Apakah bisa merobek pertahanan sang dari kiri? Akhirnya apakah bisa sang dari Embun Pagi merobek pertahanan? Akhirnya mencetak angka kembar sang nomor 2. Lalu kita panggil lanjut nomor punggung 3, sang dari Embun Pagi. 3 malam 4 yang ada. Apakah bisa menambah poin-poinnya di menit-menit akhir? Sudah menginjak istana penyambaran, peluit panjang sudah dibunyikan. Sambar, sampir pecahannya kawan. Sinur punggung 4 akhirnya mundur saja di hung yang pertama dengan keadaan jempol. Ya, kita panggil lanjut nomor punggung 5 kawan. Apakah bisa mencetak angka, menghantar temannya semua? Sambar, akhirnya mati. Tidak menisar, mundur saja di hung yang pertama dengan keadaan nol. Ya, kita panggil nomor punggung 6, 6 malam 9 yang ada, yang sadari Embun Pagi. Ayo, waktunya sudah malam. Apakah bisa menambah poin-poinnya di menit-menit akhir? Beritahu sambar, sambaran mati. Akhirnya tidak usah, akhirnya mundur saja di hong yang pertama dengan keadaan nol. Yuk kita panggil lanjut nomor punggung 10,
10 malam. Temannya tinggal satu, dua yang ada apakah bisa menjebol lagi? Sang nomor dua mati sambaran yang pertama. Satu kali lagi, apakah bisa menjebol merobek pertahanan sang dari garis miring? Sambar, akhirnya tukar bebas. Sambaran tidak memenuhi syarat. Beralih kedudukan sang garis miring sebagai penyerang, Bun Pagi sebagai pengalih. Ya, lanjut kita panggil nomor punggung tiga. Iya, hasil punggung tiga kalah. Apakah bisa mencetak gagal gemparnya lagi? Perintah yang sudah dibunyikan, lalu sudah diberikan sampar. Hampir pecah bolanya kawan. Si nomor punggung tiga langsung merayas ke belakang. Akhirnya satu kali tembakan dikena. Akhirnya beralih kedudukan Bun Pagi sebagai penyerang, garis miring sebagai pengalang. Yuk lanjut nomor punggung tiga. Sidari Bun Pagi. Tiga malam empat yang ada sudah berjalan bergolak gamit. Sambar hampir pecah bolanya kawan si nomor punggung empat. Akhirnya sabarnya, akhirnya tukar bebas. Beralih kedudukan lagi. Sang garis miring sebagai penyerang, Bun Pagi sebagai penghadang. Lanjut si nomor punggung empat. Inilah si nomor punggung empat kalah. Waktu sudah berapa menit lagi? Jangan waktu menggosok tangan. Beritanya sudah dibunyikan, lampu sudah diberikan. Sangat hampir pecah bolanya kawan si nomor punggung empat. Langsung akhirnya mundur saja di hong yang pertama dengan gada jempol. Lanjut nomor punggung lima. Ya, si nomor punggung lima kawan. Apakah bisa mengantar temannya yang nomor punggung empat? Sampar hampir pecah bolanya nomor punggung lima. Akhirnya terobos ke belakang nomor punggung lima. Apakah bisa menjebol angkanya? Tembak, tembakan begitu sadis. Apakah bisa? Masih ada kali di belakang. Tembakan lagi. Tidak disitu tembak. Akhirnya tidak diperbolehkan. Apa Ben? Oh, tukar bebas kalang ya gurusnya. Enggak, Pak. Enggak. Iya, di gue nggak ngalirin, enggak. Lanjut si dari Bun Pagi nomor punggung 9. Inilah si nomor punggung 9. Sudah menampakkan di istana penyambaran. Membaca dari dalam telaya, perut panjang sudah dibunyikan. Lalu waktunya tinggal 2 menit lagi jalannya waktu. Sambar mati. Tidak meninggal di bung di belakang. Tidak dibolehkan. Yo lanjut dari si dari Bun Pagi nomor punggung. Nomor punggung 1 kawan. Apakah bisa mencetak angka gembarnya? Sambar mati. Satu kali lagi sambaran tukar bebas. Beritanya sudah dibunyikan, lambungan sudah diberikan, apakah bisa? Sama ini, begitu manis, apakah satu orang? Ya, si nomor punggung satu sudah ke belakang, menerobek pertahanan si dari garis miring. Akhirnya mau... Kipung rapat di belakang si nomor pertahanan garis miring, apakah bisa dari Bun Pagi merobek pertahanan si dari garis miring? Waktunya tinggal 2 menit. Lagi apakah bisa berambah poin-poinnya di menit-menit akhir? Hari pun rapat diberikan. Hari pun rapat diberi akhirnya. Apakah bisa? Waktunya sudah. Hari terima kasih dari Bun Pagi.